Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah meresmikan kantor Sekretariat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis 22 Juni 2017. Gubernur menyebutkan dirinya menaruh harapan besar pada KKR Aceh dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat korban konflik di masa lalu. KKR Aceh, ujar Zaini Abdullah, merupakan salah satu amanah undang-undang yang lahir dari kesepakatan Helsinki, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang kemudian ditetapkan melalui Kanun Aceh Nomor 11 tahun 2013. Sebagai tindak lanjut dari hadirnya kanun itu, gubernur kemudian melantik para komisioner KKR Aceh pada Oktober 2016 lalu. Tugas para komisioner itu adalah mengungkap fakta-fakta kebenaran di lapangan.